Okey, kita ada soalan daripada Tuan Zul eh. AUD NZD betulkah bergerak? Betulkah pergerakan dia slow tuan dan selalu cat H1 sideways? Okey. First of all kita kena tahu boleh nampak skrin saya? Ya, yeah, boleh. AUD NZD ni kadang-kadang boleh jadi macam Euro Chef. Okay. So ini pergerakan dalam weekly time frame. Siapa yang kata biasa dia sideways dekat H1, mungkin dia tengok time yang ni lah. Okay. Ataupun time yang mungkin macam ni. Ataupun masa kat sini macam ni. Tapi overall dekat weekly time frame kalau kita tengok ni, tengok pergerakan dia daripada 1.03 atau 1.276 naik sampai 1.15 almost berapa pip, 1200 pip. Ini daripada boleh dikatakan daripada tahun lepas sampai ke ni lah almost 1 tahun punya pergerakan. Okay, of course kalau kita ambil daily time frame, okay, time yang ni mungkin boleh dikatakan sideways lah. Okay. Tapi masa dia tengah duduk kat atas ni mungkin kita boleh kata sideways. Ini dekat daily time frame eh. Tapi ada sekali tu daripada bulan 9, 110, maknanya 500 pip. Okay. Dia naik dalam sebulan. Okay. So ini bukan sideways ni. Okay. AUDNZ ni dia macam Malaysia, Singapura punya currency lah. Okay. Jarang-jarang dia orang kata breakout selalu. Tapi ada masa memang dia orang kata boleh trending. So daripada nampak macam ni, sebab tu tadi NZD CAD tak berapa menarik untuk trade. So AUD kuat tapi NZD melemah. So kalau nak tahu currency mana yang kuat, dia sama macam kalau kita nak tahu antara Euro dengan GBP yang mana kuat, tengok pair ni. Pergerakan dia kalau ke atas, maknanya kita tahu Euro kuat, GBP melemah. Okay. Dia pair-pair yang ni, AUD NZD, Euro GBP, Euro CHF, US Dollar Canada, ni semua adik-beradik. Okay. Tapi USD CAD ni dia volatile sikit lah. So, biasa kita tak ambil yang ni. Tapi tiga ni kita boleh ambil sebagai satu, orang kata proxy ataupun sebagai satu ni lah, indication. Okay. So, siapa yang kata salah side bay, mungkin dia tengok dekat time frame yang kecil macam ni ataupun time frame yang kecil kat sini, mungkinlah untuk 2-3 minggu dia side bay. Tapi once dia breakout, dia bergerak macam ni lah. Sama juga Euro GBP, siapa yang suka trade Euro GBP, kebanyakan masa dia akan buat macam ni. Sama juga Euro Shah. Tapi once dia breakout, dia memang trending, betul-betul trending lah atas. Okay, so dalam keadaan macam ni, kita nampak AUD NZD kuat, okay. Lepas tu dia memang jatuh balik, almost 400 lebih pip. Lepas tu sekarang ni tengah ni lah. So, tapi pair ni saya rasa bila dah macam ni, biasanya dia akan ranging semula. Okay, boleh menjadi ranging 2-3 minggu ataupun 1-2 bulan. Okay, antara contoh ni contoh sebab saya pun kurang ni. Dia boleh range antara 1.13 hingga ke 1.11 ni. Okay. Dan 200 feet untuk 1-2 bulan. Lepas tu baru ke atas. Lepas tu turun. Ataupun dia range. Dia breakout ke bawah. Then dia sambung macam ni. Pair ni dia selalunya akan range. Lepas tu dia breakout. Dia akan sambung sambung ikut direction tu lah. So macam ni lah. Dia ranging, lepas tu dia break out, dia pull back, ranging, lepas tu dia break out ke atas. Lepas tu dia sekarang turun, dijangka dia akan ranging, saya jangka dia akan break out ke bawah, lepas tu pull back, dia semula. Jadi rata-rata dekat time frame besar, dia akan jadi macam ni lah. Dekat weekly time frame, dia akan ada pull back, lepas tu dia akan ranging kejap. Lepas tu dia ada pullback. Lepas tu dia akan ranging. Lepas tu dia ni. Jadi dekat time frame besar mungkin kita nampak ranging. Okay. Kalau H1 seperti lah. Soalan dia Cikgu Rashid. Memang memang sideways lah. Apa dia?
Kalau macam soalan Tuan Zul tu untuk H1 memang memang sideways ya. Tak adalah. Kalau H1, kalau you tengok masa yang time dekat sini, H1 atau H4 memang sideways lah. Tapi kalau tengok ini, yang ni H1, kita cuba tengok H1. Time yang ni. Mana ada? Yes. Sideway. Yes. Dia sideway H1 dekat sini. Lepas tu dekat sini. Lepas tu yang ni di breakout ni dah almost 40 pip ni. 200-300 pip. Lepas tu dia sideway. Dekat sini dia sideway. Lepas tu dia breakout. Dia pair yang ni, dia macam bagus ni. Untuk trade breakout saja. Yalah. Pair yang ni, siapa yang tahu, soalnya pair adik-beradik ni teknik breakout lagi bagus. Tiga-tiga pair ni lah. Teknik. Sebab ni pair adik-beradik. Sebab ni AUDNZ ni jiran-jiran-jiran. Euro GBP, UK dengan Euro. Ni Euro Chef ni, Euro dengan Switzerland. Siapa suka pakai teknik breakout, boleh pakai dekat pair ni. Kalau tengok kat sini, 4 hourly pun tengok. Once ada breakout atas, okay, sama. Lepas tu ranging. Once dia breakout, lepas tu dia ke atas. Lepas tu contoh ni ranging, breakout ke bawah, eh, turun. So sekarang ni dia masuk balik ranging semula ni. Lepas tu saya jangka dia akan breakout ke bawah. Lepas tu dia akan ranging kat sini. Okay pun. Okay, baik. Terima kasih Cik Rashid. So itu analisa untuk AUD NZD eh. Okay, baik. Kalau tak ada soalan, ada soalan lain tak? Tak ada, kita boleh. So kita dah cover hampir kebanyakan pair. Yeah. Ada apa-apa pair yang anda, oh ada satu EA mungkin Cik Rashid belum tu eh. Euro AUD. Boleh nampak? Belum, tak ada. Okey. Boleh nampak screen? Boleh, boleh. Saya rasa kita masih maintain kita punya analisa yang ni lah. So, kita buy. So, sekarang ni cuba cari peluang sell lah. Dia masih ranging ni dekat daily time frame, so almost berapa lama ni, dah dekat 3 minggu dia masih, walaupun saya kata ranging tapi sebenarnya pergerakan dia besar juga. Okay, so kita target untuk sell pair ni, tapi pasal Euro pun tengah kuat, AUD pun tengah kuat, jadi kita mungkin nampak pergerakan dia slow sikit lah. Lepas tu bila dah turun bawah, okay, mungkin dia tak sampai ke 1500, mungkin sampai 152 atau 153, dan kita cuba boleh cari peluang buy semula lah untuk ke atas. Okay, so sekarang ni untuk short term saya jangka untuk sell dulu lah, lepas tu baru buy kemudian. Okay, so pergerakan dia macam ni lah, ni lepas ke atas. Okay pun. Okay, baik, terima kasih Cik Rashid. Okey, ada soalan lain tak ataupun permintaan? Kalau tak ada, then kita bagi borang.
Okay, kita soalan daripada Tuan Zul lagi, Cikgu Rashid. Tuan ada Apa buat dia? good fundi ke? Fundi, fundamental eh? Okey, sebabnya kita tahu lah. Sebab tu kita buat apa live Facebook Team Rex ni, kita buat setiap minggu. Tapi kalau ada soalan ke apa ke, mungkin bolehlah tanya melalui phone ataupun boleh tanya melalui orang kata, masa kita live lah. So, fundamentals biasanya, dia tak berubah banyak sangat. Tapi cuma dia kena baca dulu kot supaya dia kena baca dulu senang banyak faham baca apa yang cikgu sampaikan. Ah, so yalah. Dari apa So, apa yang tak faham mungkin boleh tanya Cikgu Rashid dari situ baru baru lebih ke detail tapi sikit. Biasanya siapa Bonnie yang dah ikut lama dengan kita dekat setahun dua tahun ni, dia ada basic fundamental, dia tahu correlation pair macam contoh dia trade euro AUD, dia biasa akan tengok kekuatan euro. Sekarang ni dia tanya tadi pasal, dia ada sebab kenapa dia tanya tadi kekuatan US dollar, sebab saya rasa mungkin ada pair US dollar ataupun dia nak tahu apa pergerakan FRC. Jadi kalau dah lama ikut kita punya Team Rex apa Facebook Live, kita akan, sebab kita bukan tengok just mapping je, sebab tu kita ambil soalan pasal broker, soalan pasal fundamental, tadi ada sedikit saya sebut pasal correlation, ada sedikit pasal cross pair. Jadi sebab kadang-kadang kita tak boleh nak share terlalu detail sebab bukan semua suka trade ikut news atau fundamental. Jadi kita cuba balancekan antara apa fundamental, sentiment dengan technical. Kadang-kadang kita just cakap pasal technical, okay? Tapi kebiasaannya kalau saya akan sebut pasal sentiment dengan fundamental lah. Tapi kalau nak cakap pasal technical pun boleh juga. Tapi technical biasa apa tu, mungkin Cikgu Naim ataupun ada beberapa trader kat sini, dia orang pakai teknik macam siapa tu? J, dia pakai teknik bullet. Apa ni? Lepas tu dia pakai teknik apa dah. Ada beberapa orang dia suka pakai teknik macam-macam lah. Okay. Setiap orang ada yang suka pakai indikator mungkin stokastik, ada yang suka pakai RSI, ada yang suka pakai mungkin chart pattern, ada yang suka pakai breakout, ada yang suka pakai pullback, pakai FIBO, ada yang suka pakai SNR. Tapi yang biasa saya tunjuk FIBO dengan SNR je lah, okay? Tapi kalau ada soalan pasal indikator lain, kita boleh ulas masa-masa kita punya live lah. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Oh, maksud dia nak kelas apa, group FTMO. Tak, kita tak. Kita fokus kita pada kita mau fokus pada market outlook dengan mapping dengan sentimen lah. Okey, baik.